Menjelang keberangkatannya ke Korea, Megawati sang istri Pertiwi alias Megatron alias Ratu Voli Indonesia terlihat sedang berkumpul bersama dengan keluarga tercinta. Tidak lupa mereka mengabadikan sebuah momen foto bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para Polimania dimanapun berada. Di informasi kali ini, sebagaimana dilansir dari akun sosial media keluarga Megawati, di mana memperlihatkan Megawati sudah terhitung 2 hari berada di Jember. Dalam sebuah kalimat yang diunggah oleh saudaranya tersebut, mengatakan bahwa tidak terasa kemarin baru berada di Jakarta, sekarang sudah di kampung halaman. Dalam story di akun sosial media tersebut juga terlihat Megawati bersama sang keponakan ditemani sang kekasih tercinta sedang berada di sebuah tempat untuk menikmati makan malam. Kalau tidak salah itu adalah lokasinya alun-alun Jember. Tinggal menghitung hari, tidak terasa Megawati akan segera kembali ke Korea. Entah apakah Megawati akan menyusul ke Cina atau pas Red Sparks balik dari Cina baru berangkat ke Korea, kita belum mengetahui. Kita tidak mau berandai-andai karena Ebi pun sang kakak dari Megawati mengatakan bahwa untuk jadwal keberangkatannya Mega ke Korea belum diketahui, jadi mereka juga tidak memberikan informasi yang salah. Yang jelas, Megawati saat ini menikmati momen-momen indahnya bersama dengan keluarga tercintanya sebelum kembali ke Korea, karena di Korea dipastikan akan lama, hampir kurang lebih setengah tahun di sana, karena terhitung kalau misalnya berangkat bulan 8, balik-balik nanti ke Indonesia di bulan April 2025. Dan dipastikan juga bahwa Megawati akan absen di Proliga tahun 2025 karena rencananya Proliga akan bergulir di bulan Januari. Namun apapun itu, kita harapkan semoga karir Megawati di Red Star untuk musim 2024 ini bisa lebih baik lagi. Dan saat diwawancara beberapa hari yang lalu, Megatron juga mengatakan bahwa dirinya sudah siap apabila memang dijadikan sebagai outside hitter. Karena memang dulu Megawati berposisi sebagai outside hitter sebelum pindah ke opposite.